Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Masjid Nabawi dan sebentar lagi saya akan masuk ke dalam Ar-Raudhah berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sekarang saya sedang berada di Masjidil Haram dan sebentar lagi kita akan masuki Ar-Raudhah di mana dalamnya terdapat makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti inilah suasana ketika kita ingin masuki Ar-Raudhah. Banyak sekali para jamaah haji atau jamaah yang ingin setelah selesai melakukan sholat mereka ingin masuk ke dalam, jadi kita harus mengantri. Ini adalah salah satu pintu yang bisa masuk menuju ke dalam. Assalamualaikum. Min aina ya Harun? Min aina? Warbi maafi. Ini kamera? Blogger. Ya fahala. Fine, please. Do you speak English or Arabic? English, good. Good English. Broken English. Okay, bismillah. حول ذكر معلش
Oke, dari sini sahabat semuanya, kita akan keluar dari Bab Al-Baqi. Jadi masuknya bisa kita dari dalam masjid. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melihat Ar-Raudhah, makam Nabi Muhammad SAW. Meskipun
tidak bisa berlama-lama, cuma sebentar saja. Karena memang kita masuknya setelah sholat asar. Tapi kalau pengen bisa berlama-lama di dalam, maka masuknya baiknya tengah malam sekitar jam 3. Oke sahabat semuanya, terima kasih sudah menonton videonya. Saya doakan semoga sahabat semuanya bisa berziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau nanti akan berikan syafaat pada umatnya, pada kita semuanya. Dan semoga kita nanti beliau yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.